bersama Gendor Sedap permainan Minecraft lagi ya guys ya. Nah, di video kali ini aku mau showcase lagi map kiriman dari kalian. Ya, ini kiriman dari Lutfi Gamers gitu cuy. Dan terima kasih buat Lutfi Gamer yang sudah ngirimkan map ke channel ini gitu cuy. Oke. Dan ya, di sini aku mau mainin map Find the Button buatan dia gitu ya guys ya. Tapi sebelum itu bagi kalian yang ingin download silahkan cek aja di deskripsi. Aku sudah sediain untuk link downloadnya gitu cuy. Dan ya, sebelum ke video jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu karena ya, subscribe untuk gratis dan hidupin notifikasinya karena masih banyak akan dibahas jalani untuk kedepannya gitu cuy. Oke. So ya, di sini kita langsung mulai aja dan ya, oh ya, bagi kalian yang ingin mengirimkan map, kalian bisa langsung cek aja email yang ada di deskripsi gitu cuy. Emailnya aku ganti soalnya yang kemarin banyak banget spam numpuk dari YouTube dan kiriman dari kalian juga. Jadinya ada yang nggak kelihatan gitu cuy, ada yang ketumpuk dari email YouTube, jadinya aku ganti email yang ada deskripsi itu. Jadi nanti itu emailnya khusus buat kalian yang ngirim-ngirim shader gitu cuy, atau mungkin add-on atau mungkin map seperti ini gitu kan. Oke, di sini kita langsung aja lihat. Bagi kalian yang ingin download, aku ingetin lagi ada di deskripsi gitu cuy, link downloadnya. Nah, di sini untuk kreatornya YouTube Lutfi Gamers, di sini Instagramnya juga Lutfi Gamers 018 dan untuk Facebooknya Nasir Lutfi Ahmad gitu cuy. Kalian bisa langsung follow aja semua media sosialnya dia. Oke, di sini sebelum kita play, kita lihat terlebih dahulu di sini gitu cuy. Tadi di sini juga ada ucapan selamat datang gitu cuy. Nah, bentar, kenapa enggak ada? Nah, itu dia Find the Button versi 2 gitu kan. Di sini kita baca terlebih dahulu infonya. Info map dibuat 2 minggu tepatnya 15 hari. Oke, jadi tolong dihargai. Oke. Map ini dibuat sendirian. Oke, dan map ini jika kalian main map ini kasih kredit membuat map. Oke, nanti akan aku kasih di deskripsi gitu cuy. Di sini ada 8 level. Oke, ada 8 level. Jika button enggak berfungsi maka button palsu. Oke, jadi ini di sini juga ada button jebakannya juga gitu cuy. Dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Oke, ini map baru soalnya mapnya error jadi levelnya sedikit. Oke. Oke, jadi ini katanya map baru gitu cuy. Jadi ya, nanti kita coba lihat aja apakah Find the Button-nya susah atau enggak. Ya sebenarnya di sini kalau main Find the Button sendirian itu enggak terlalu asik gitu cuy. Asiknya kalau bareng-bareng gitu kan. Tapi ya karena gue sendirian enggak ada yang main bareng gitu kan. Jadi ya sudahlah ya. Sendirian enggak apa-apa gitu cuy. Waduh. Oke, di sini untuk peraturannya no cheat, game mode adventure, jangan hancurin map, enjoy. Oke. Jadi itu doang dan kita langsung lanjut aja and boom. Oke. Okay. Oh, masih loading gitu, cuy. Oke, okay, di sini loading and boom. What? Kenapa Find the Button-nya sempit bener gitu kan? Oke, okay, ini kayaknya ada di lubang-lubang ini. Kita coba lihat. Oke, okay, oke. Okay. Nggak ada. Nah, itu dia. Ada tuh, cuy. Oke. Okay. Oke, okay, di sini untuk yang level 2 kayaknya ini tersembunyi. Nah, ini dia ada gitu cuy. Oke. Okay. What? Ini kenapa suruh? Astaga, ya sudahlah ya, kita pencet satu-satu lah ya. Ini banyak banget gitu kan. Kita pencetin semuanya. Kayaknya yang ini enggak ada, kita asal aja. Apakah ada atau enggak? Boom, boom. Aku enggak. Wait. Kebetulan. Oke, okay, selanjutnya di sini level berapa enggak tahu, ini kayaknya level 3. Soalnya dari level 1, 2 dan ini yang ketiga kayaknya. Oke, okay, kita coba lihat di sini. Lah, udah kelihatan aja nih button. Kita klik. Oke, okay, kayaknya mudah sih ya untuk Find the Button ini. Oke, okay, kita coba boom. Wait, ini dia. Kita coba klik. Terbuka. Wait, maksudnya salah kah? Oh, salah gitu cuy. Yang benar ini gitu kan. Oke. Okay. Oh, what? Baru tutorial apa? Astaga, baru tutorial gitu kan. Astaga, oke, okay, kita langsung lanjut di sini level 1. Ternyata ini baru level 1. Tadi cuma tutorial doang gitu, cuy. Level 1 di atas awan dan ini time set. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, enggak ada yang terjadi. Oke, okay, di sini ada apa? Ada hint. Oke, okay, di sini ada hint-nya. Boom. Kita coba lihat. Oke, okay, hint-nya. Eh, kenapa aku buka itu udah. Oke, okay, hint atau bantuan. Hint ini juga digunakan oleh oke. Okay. Jadi jangan di skip level. Oke, okay. Dan jangan sampai hilang. Oke. Okay. Selanjutnya di sini level 1 ada barrier block yang ada barrier di block yang berbeda yaitu block warna biru tua. Level 1. Oke, okay, berarti ini semua level ada hint-nya ya.
Berarti oke, di sini ada barrier. Kita coba ke sana. Katanya sih kalau yang beda itu ada barriernya. Apakah benar? Benar dong. Terus ngapain? Oh, itu ada button di situ dan wait, di atas juga ada button. Salah kah? Situ itu juga ada. Enggak tahu lah ya, kita coba klik terlebih dahulu. Benar gitu kan. Oke, ternyata di bagian situ benar dan ini entah kenapa ada banyak banget. Coba. Astaga. Yang benar yang mana coba? Ini kah? Bukan. Yang mana coba gitu kan? Di sini ada enggak? Di sini. Wih, ada satu. Boom. Lah. Mati coba. Astaga. Selanjutnya yang belum kita coba lihat di bagian atas. Di atas itu ada kan, tapi sebelum itu kita coba cek di meja-meja ini. Soalnya button itu cuma ada batu sama kayu gitu tuh. Tapi karena updatean terbaru Minecraft ada banyak banget jenisnya kayunya. Wait, di sini ada lubang, kita coba lihat. Bukan, itu cuma stair. Nggak mungkin di situ kan? Yang atas kayaknya nggak ada yang ininya. Bawah-bawah mejanya ini. Kita coba ke sini. Nah, ini dia. Astaga, adik. What? Bukan gitu kan? Astaga, kenapa bukan itu? Mungkin di sini kali ya. Di level ini. Buset dah, lama banget. Ini ada kayaknya. Nah, ini dia. Bener kah? Cari lagi. Astaga, kenapa harus cari lagi gitu kan? Di sini ada nggak? Nggak ada. Mungkin di sini. Nggak ada juga. Siapa tahu ada di sini gitu kan. Nah, ini dia kan. Wait, kenapa salah gitu cuy. Kita cek sekali lagi yang ada di atas gitu cuy. Apakah buttonnya ada di atas? Soalnya di pohon yang satunya belum, yang ini cuy. Yang itu belum gitu kan. Tadi kan yang ini belum. Kita coba cek. Kita ke sini. Tadi kan yang ini pasti salah gitu kan. Kita coba cek di atas. Bentar. Kagak bisa apa? Teman-teman, dan jadi sini karena aku nggak ketemu. Jadi aku mau buka hint ini terlebih dahulu. Kita coba lihat level 2. Ada di bawah pohon, tepatnya di batang pohon-pohonnya yang paling kecil. Pohonnya yang paling kecil. Kayaknya indah. Ini kah? Yang kecil. Ini tinggi kan. Yang paling kecil berarti itu pohon ini sama ini gitu cuy. Yang mana gitu cuy? I don't know. Ini kah? Nggak kelihatan gitu cuy kalau di bawah pohon. Kita coba cek terlebih dahulu lah ya. Teman-teman, dan ya itu dia, kelihatan sedikit ternyata ada di sini gitu cuy, itu di bawah situ. Tapi gimana cara mencetnya gitu cuy? Rada susah gitu kan. Dari sini kah? Tuh guys, kelihatan gitu kan. Rada ketutup dengan bunga gitu cuy. Dari sini bisa apa? Boom. Nggak bisa gitu cuy. Gimana cara mencetnya gitu. Wait. Ini gimana ya? Sorry banget. Di sini aku kreatif terlebih dahulu lah ya. Nggak bisa dipencet gitu cuy. Nah, seperti ini. Tuh, kelihatan kan? Nggak bisa dipencet gitu cuy. Gimana caranya gitu kan? Aku balikin ke adventure. Nah, seperti ini gitu cuy. Ada level 3 salju gitu cuy. Di sini ada gunanya ini. Water clear biar nggak hujan gitu cuy. Soalnya aku nggak suka hujan gitu kan. Kita coba ke atas ini. Apakah di sini ada button? Kayaknya enggak. Atau mungkin kita disuruh parkour. Apa nih? Button kah? Boom. Astaga, berarti kalau yang coin blocknya kelihatan itu jangan dipencet gitu cuy. Soalnya itu kayaknya jebakan. Kayaknya cuma jebakan doang. Ini ada. Kira-kira ada yang jalan ke bawah. Ternyata enggak ada. Di sini di bawah. Aku kelihatan cuy. Di bawah chest gitu cuy. Tapi gimana cara mencetnya gitu cuy. Di sini apa? Kita coba klik. Apa ini? Astaga, jebakan gitu kan. Di sini ada lagi, kita coba pencet. Gunakan sihir buat hancurin karpet. Berarti ada di dalam ini cuy, yang SS ini. Kita coba.
Boom 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 boom. Eh, nggak bisa cepet apa? Oke, ini dia. Oke, ini ada jalan turun. Kita ke bawah. Ini kah? Oke, kita langsung lanjut lagi. Ternyata ada di situ gitu kan. Lanjutnya di sini ada gurun pasir level 4-nya gitu, coy. Ini masih lama soalnya kayaknya tadi kalau nggak salah ada 8 level gitu kan. Nah, ini dia ada button secret room terbuka. Terus apaan? Ini kah? Ini apa lagi? Ini pasti song gitu kan. Nah, itu dia kan. Wih, dilempar ke atas langit, astaga. Coba ke bawah terlebih dahulu lah ya. Oke, secret room. Oke, di sini ada secret room. Oke, di sini ada. Ini yang tersembunyi kayaknya bukan sih. Entahlah, di sini kenapa banyak banget buatan tipuan. Wih, di sini ada lagi. Boom. Bukan. Astaga, ini yang bener mana coba? Atas sini kah? Enggak gitu, cuy. Jebakan gitu kan. Dah, ini gimana cara kue keluarnya? Naik ke atas piramid, ada button di luar map untuk ke sana. Oh, ternyata okay, buttonnya di luar map. Pantesan di sini cuma button jebakan semua gitu, cuy. Okay, kita kasih. Lah, kenapa jatuh dah? Okay. Nah, tadi ada barrier kan di sini. Okay, ternyata buttonnya itu di luar map di sini gitu kan. Astaga, pinter banget yang nyembunyiin coba. Oke, selanjutnya di sini level 5. Level 5 apa nih? Gin, kita coba lihat. Apa nih? Dah. Oke, ini jangan dipencet gitu, cuy. Oke, selanjutnya di sini kita coba lagi. Di sini ada apa? Oke, di sini enggak ada. Itu gue takut coba cek hint terlebih dahulu gitu, cuy. Takutnya salah semua gitu. Kita coba lihat. Nah, ini di dekat bangunan NCT. Oke, berarti ini cuma jebakan, jangan dipencet gitu, cuy. Dekat bangunan NCT, mungkin di dalamnya kali. Oke. Kita ke sini. Enggak ada, cuy. Wait, kenapa enggak ada? Lah, ini apa nih? Entahlah, di sini kenapa banyak banget jebakan gitu kan. Dan ya, di sini aku udah muter-muter lama banget nggak dapet apa-apa gitu kan. Oke, okay, kita coba lihat di NCT-nya kini apakah ada sesuatu yang aneh gitu kan. Oke, okay, aku tadi jalan-jalan nggak ngelihat gitu, cuy. Apakah ada di sini kenapa berlubang gitu, cuy. Oke, okay, kita coba. Oke, okay, ternyata di situ. Kita coba boom. Nah, akhirnya bisa gitu kan. Astaga, gue tadi udah muter-muter lama banget gitu, cuy, di situ. Oke, okay, selanjutnya di sini level berapa tadi? Level 6. Oke, okay, level 6, level pantai gitu, cuy. Kita coba cek di sini. Biasanya ada di pinggiran. Oke, okay, nggak ada. Oke, okay, ternyata nggak ada di pinggiran. Berarti ada di air gitu, cuy. Kita coba ke bawah air. Wait. Nah, ke bawah air. Lalu ke sini. Apakah ada gitu, cuy? Kita coba ke sini. Bawah banner. Belakang banner biasanya ada, nggak ada. Oke, lanjut ke atas, biasanya ada di atas, siapa tahu ada gitu kan. Oke, nggak ada. Oke, di sini kayaknya di pohon sih ya. Ntar kita coba cek di. Oke, di sini ada button, kita coba, aduh, kita coba pencet. Wait, kenapa nggak bisa? Kita coba pencet, boom. Ya, ini kenapa banyak banget jebakan dah di sini. Kita coba cek hint aja lah ya, biar gak lama-lamain durasi. Tadi level 6 di atas kapal tuh. Oke, ternyata di kapal gitu, cuy. Berarti bener gitu, cuy, tadi. Oke, kita coba cek di atas kapal. Boom. Apakah ada di sini di tiang benderanya gitu, cuy, katanya. Apakah ada di sini? Gak ada. Paling atas apa? Paling atas sih kayaknya. Oh, ini, cuy. Aku pakai shader gak kelihatan dong. Wait, bukan buka buku, bentar. Aku pakai shader nggak kelihatan gitu, cuy. Nah, level 7 gitu, cuy. Perpustakaan ini satu level lagi udah selesai gitu kan. Oke, di sini kita coba cek pinggir. Nah, ini dia ada kan? Kayaknya jebakan sih. Di sini, sejarah. Ini apa tadi? Bahasa Inggris, buset, mau sekolah gitu kan.
Oke, kita langsung lanjut di sini apa? Bab 1, bab 2. Oke. Ini temanya perpustakaan gitu kan. Oke, ke atas. Kita coba cek apakah ada tombol. Kayaknya nggak nemu sih. Oke, kita buka hint. Kita buka hint nomor 7 gitu cuy. Sorry banget aku buka hint banyak banget gitu cuy. Baca buku sampai page 15 atau lebih, nanti ada pintu rahasia yang terbuka. Sampai page 15. Nah, itu ada yang kebuka apa tuh? Ini apa cuy? Oke, ternyata itu gitu kan. Level 8 gitu cuy. Ternyata itu tadi emang rada ngeselin juga. Susah cuy kalau yang tadi, yang apa namanya, perpustakaan itu tadi, kalau nggak ada hintnya gitu cuy. Soalnya harus baca bukunya sampai 15 halaman gitu baru ada kebuka gitu cuy pintu rahasianya. Dan ini kenapa banyak banget pohon coba? Lalu kemana lagi ya? Atau mungkin kita cek di bawah terlebih dahulu. Oke, kita coba cek di bawah dulu lah ya. Oke, kita coba cek di sini, nggak ada. Daripada main map parkour gitu kan, sedikit refreshing dari map parkour gitu cuy. Soalnya banyak banget yang ngirim tapi cuma map parkour doang, nggak ada map yang lain ya seperti ini gitu cuy. Oke, weh, ada button. Boom. Ya. Ya udahlah ya, aku mau bukain level berapa tadi? Level 8 kan? Oke, kita coba bukain. Wait. Bukain level 8. Di atas pohon cari pohon yang daunnya berbeda. Oke, aku tadi ngelihat. Wait, tapi ini udah malam. Kita coba siangin lagi. Pohon yang berbeda gitu cuy. Ini kenapa susah banget dah? Bentar. Hap. Nah. Oke, ini gimana nih? Wait, adakah di situ tombol? Itu tombol kah? Oh. Itu tombol, aku pakai slider nggak kelihatan coba. Aduh, ya sudahlah ya, yang penting sudah selesai gitu cuy. Dan akhirnya setelah sekian lama sudah selesai gitu cuy. Ini apa ini, ke atas? Bentar. Terima kasih yang udah download map ini. Thanks for playing FTP versi 2, Vendor Button versi 3 coming soon. Oke. Jadi untuk map kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Ini mapnya jujur susah banget gitu cuy. Ya, tadi ada ruangan rahasia yang beda dari yang lainnya gitu cuy. Biasanya kan Vendor Button cuma ditaruh gitu doang, dan itu tadi harus ngebuka kayak ruangan baru bisa gitu cuy. Ya, di sini ya mungkin untuk mapnya sampai di sini terlebih dahulu, dan kita coba klik ini ke atas, maksudnya apa? Kita coba klik. Oke, ini apa? Yang coba mau sahabat, astaga, apa nih, malam, siang, ya sudah lah ya. Oke teman, dan ya mungkin untuk video kali ini sampai di sini terlebih dahulu. Dan bagi kalian ingin download, silahkan cek aja di deskripsi, aku udah sediain untuk link downloadnya dan juga nanti kreditnya gitu cuy. Oke, so bagi kalian ingin download, bukan download, bagi kalian yang ingin ngirimkan map, kalian bisa kirim aja email yang ada di deskripsi gitu cuy. Oke, so ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, and see you next time, see you next video, bye bye. Oke.